Sebelum kita mulakan, 6. InsyaAllah saya akan dibantu oleh Ustaz Muzammil supaya senang sikit kita baca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mula, muka surat 533 lah. Siapa ada kitab? Yang ikut saya pun tak ikut hari ni. Yang jual kitab ni pun dia tak ikut, dia pun tak pasti. Subhanallah. Itulah. Nah. Muzammil muka surat 533 lah. Yang ada kitab 533. Sudah nak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri, rabbi shrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wa hlul uqdatan min alsinatina, yafqahu aqwalana, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyyatal islam wa tahiyyatal islam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin, wa ila jami'il muslimina wal muslimat, wa khususan ila ruhi alimi Quraishin al-imam al-Shafi'i rahimahullah, wa ila sahibi hadal kitab al-sayyid al-habib Salim ibn Sumair al-Hadrami, wa ila sa'iri a'immati al-ahnaf wal-malikiyah wal-shafi'iyah wal-hanabilah shay'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi untuk pengajian kitab Misbahun Najah, syarah kepada kitab Safinatin Najah, dan saya ucapkan tahniahlah kepada Ustaz Zabidi dan AJK Surau mengambil kesempatan Ramadan. Dan saya ucapkan tahniah juga kepada yang hadir. Bukan senang hadir ni nak. Waktu-waktu dari oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengikuti pengajian kita secara live, kita akan buka kitab Misbahud Duja dan terus kepada bab puasa, bab 5. Pada muka surat 533. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 5 puasa. Kitabus Saumi, kitab puasa. As-saum dalam bahasa artinya menahan diri daripada secara yang sepatutnya dia lakukan, tapi dia tidak lakukan, maka hari itu walaupun dia tidak berpuasa tapi dia wajib imsak. Saya bagi contoh. Antara 6 kategori ada dalam buku Nawaitu Sawma Qadim. Buku saya tu Nawaitu Sawma Qadim. Ada 6 golongan orang yang didenda imsak sebab mereka telah melakukan perkara yang tak sepatutnya. Contoh, orang itu tidak berniat pada waktu malam untuk puasa Ramadan sahaja. Nah, kalau untuk qada tidak, kalau untuk nazar tidak, untuk puasa Ramadan sahaja. Malam dia lupa berniat malam. Sedangkan puasa Ramadan itu wajib. Bila wajib, wajib berniat malam. Nah, kalau sunat tidak mengapa untuk kita berpuasa untuk berniat siang, asalkan jangan makan lagi. Jadi macam mana? Orang ni tadi bila dah subuh baru dia ingat, ya Allah, dia lupa berniat. Kalau ikut kita, apa lagi, dah minum dah kita waktu tu, dah makan dah kita waktu tu. Nah, hukum yang sebenar tak boleh imsak, dia wajib imsak. Sebab malam tadi dia tidak berniat. Kenapa dia kena denda imsak? Maksudnya imsak apa? Dia tak boleh makan, tak boleh minum macam orang yang berpuasa. Walaupun dia tidak berpuasa, didenda sahaja. Kenapa? Sebab satu, puasa itu niatnya waktu malam. Malam itu panjang daripada maghrib sampai ke waktu, daripada subuh sampai waktu, mohon maaf, daripada maghrib sampai ke subuh, kan panjang waktu itu. Pun dia tidak berniat juga, sebab itu dia kena denda. Dua, yang kata niat itu bukan payah sangat.
qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Niat sahaja mana-mana waktu. Di antara maghrib sampai ke subuh kan panjang tu. Mungkin lepas tengah kita makan, tengah buka puasa kita berniat pun boleh. Lepas maghrib boleh, sebelum maghrib boleh, isyak boleh. Punyalah panjang waktu tu kita nak berniat satu. Dan berniat bukan payah sangat. Apa niat? Intention dalam hati, itulah niat. Pun dia tidak lakukan dua perkara ini, sebab itu dia kena imsak. Imsak maksudnya dia solat subuh tu, daripada solat subuh tak boleh makan. Sebagian ulama kata kalau dia makan hukumnya berdosa. Tapi dia puasa tak? Dia tak puasa. Dia didenda. Denda tu namanya imsak. Bolehlah. Jadi imsak ada tiga makna. Satu, tak boleh tak makan, tak minum sepanjang-panjang sehari Ramadan, itu namanya saum. Imsak yang kedua, berhenti sebentar sebelum solat subuh waktu sahur. Imsak yang ketiga, orang itu didenda sebab dia tidak melakukan ada enam perkara yang dalam kitab kita itu nama itu saum maghdi. Nah, jadi dari segi syarak, ia bermaksud menahan diri. Puasa itu apa? Menahan diri dari makan, satu, dua, minum dan segala yang membatalkan puasa. Nanti kita lihat ada perkara yang membatalkan puasa. Hari ini kita lihat bermula dari terbit fajar. Terbit fajar ni maksudnya fajar sadiq. Bawa dhabit kat situ na. Fajar sadiq, fajar yang betul, fajar yang kan ada dua fajar. Satu fajar 20 minit sebelum waktu subuh. Fajar ni maksudnya cahaya pagi. Cahaya tu keluar waktu pagi macam tu, dia menegak daripada utara ke selatan, selatan ke utara, halus. Fajar tu namanya fajar kadhib, fajar bohong. Kenapa fajar bohong? Sebab kita dibohong dia. Kita rasa dah masuk subuh, tapi waktu gelap dah. Kalau kata belum masuk subuh, fajar dah keluar. Dia bohong kita sebenarnya. Belum masuk lagi subuh. Sebab itu disebut fajar kadhib. Nah, lepas tu 20 minit masuk subuh. Nanti lihat ada fajar, ada cahaya pagi. Dia melintang daripada timur ke barat, barat ke timur, dia jelas di kaki langit. Cahayanya melimpah di atas gunung, di atas jalan-jalan, di atas rumah, nah bangunan. Ah, itu namanya fajar betul, fajar sadiq. Fajar sadiq itulah yang dikatakan masuk waktu subuh. Daripada waktu subuh sehingga terbenam matahari, iaitu pada waktu maghrib, itulah namanya puasa, waktu kita berpuasa. Naam. Hukum puasa. Tafadhal Muzammil. Hukum puasa adalah wajib. Wajib. Apa dia wajib? Wajib itu ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu, iaitu buat dapat pahala tinggal berdosa. Apa tu? Alhamdulillah, kita sekarang puasa di bulan Ramadan. Wajiblah ni. Naam. Puasa qada bulan Ramadan. Puasa qada ni bila? Puasa qada bulan Ramadan di luar Ramadan. Mana-mana bulan sekalipun. Naam. Puasa nazar. Kan, apa nazar kita? Ah, itu wajib kita buat. Walaupun puasa itu sunat, contoh, nah, saya bernazar untuk kalau anak saya bagus SPM result, saya akan berpuasa seminggu. Ah, puasa tu namanya walaupun puasa biasa, tetapi jadi setiasnya wajib juga. Nah. Puasa kafarah termasuk kafarah zihar. Kafarah zihar ni apa? Zihar ini dia katakan isteri dia itu seperti mak dia. Itu puasa zihar. Nah. Membunuh dan melakukan persetubuhan pada setiap hari di bulan Ramadan. Saya dua hari lepas, tiga hari lepas, ketika kuliah di satu masjid, habis saya kuliah, datang seorang perempuan. Dia kata, "Ustaz, apa hukum bersama dengan suami di bulan Ramadan siang?" Allah, saya terkejut saya. Nah, soalan straight forward. Soalan, nah, Ustaz, apa hukum bersama dengan suami di siang hari di bulan Ramadan? Masya Allah, terkejut saya dengan soalan ini, nah. Tapi orangnya ikhlas, nampak.
Cuma saya bagi tahu betul-betul buat ke ni? Maksudnya betul-betul ke benda ni? Ya, betul. Allah. Saya kata berat ni sebab dia kena memerdekakan seorang hamba. Tak boleh dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Jangan kata 2 bulan berturut-turut, sebulan tak tahan. Ha, nah, tuan-tuan, itu kita kena belajar supaya kita ada tahu jalan. Bukanlah ini untuk kita tidak kena hukum, tapi ini namanya suatu jalan untuk kita dapat keringanan. Macam mana? Especially orang yang, mohon maaf ni nak, tak boleh tahan nafsunya di siang hari. Macam mana? Biasanya orang baru kahwin ni, orang dah lama kahwin, cucu 12 tak ada. Kalau cucu 12, insyaAllah nak. Macam mana? Kalau nak juga buat kerja bakti tu, ni bahasa Syekh Nuruddin, kerja bakti. Kalau nak buat juga kerja bakti tu di siang Ramadan, kena pandai caranya. Macam mana? Jangan terus jumpa dengan isteri, isteri jumpa suami, mohon maaf cakap terus serang dah ni nak, terus pegang tangan, pegang tangan masuk dalam bilik tidur. Ha, habis ceritanya. Jangan begitu. Macam mana? Kalau begitu tadi, itulah yang kena kafarah yang ni tadi. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi caranya macam mana? Dua cara. Satu, minum air dulu. Saya bukan nak ajar ni. Saya bukan nak ajar ni nah, tapi saya nak bagi tahu bukan senang. Dah 2 bulan berturut-turut lembik badan kita. Ini 1 bulan pun tak tahan. Macam mana? Ini mesti berturut-turut orang lelaki. Caranya macam mana? Nah, caranya ni bagi tahu anak-anak ataupun cucu ke yang mungkin tak tahan. Caranya ialah minum dulu air ataupun makan dulu cendol. Cendol yang malam tadi tak habis. Nah, dengan sebut ni bawa buku 3 ni. Nah, depan tu masya-Allah. Nak masuk tadi tu tu dia Roti John. Nah, makan dulu. Minum ayak, bagi kat dia minum, kita pun minum. Ataupun makan dulu lah. Jadi, hukumnya, kita telah buka puasa dengan makan atau dengan minum. Ha, jadi hukumnya apa? Hukumnya nanti kena qada sahaja. Adapun peristiwa yang berlaku selepas makan dan minum, itu cerita lain. Selepas waktu John tadi, itu cerita lain. Nah, makan dulu, minum, ha, maksudnya kita telah pun buka puasa dengan makan dan minum. Setelah setengah jam baru masuk bilik. Ha, tu baru cerita lain. Walaupun dia buat benda tu tidak kena kafarah. Sebab apa? Dia telah buka puasa dengan jalan makan dan minum. Faham tu nak? Ataupun caranya ialah hari tu bermusafir. Jalanlah ke mana musafir 2 marhalah. Pergi ke mana sekejap, nah, 80 km tu. Ha, kemudian patah balik. Bila musafir, wajib tak wajib puasa? Tak wajib puasa. Ha, bila tak wajib, ah, bolehlah buat benda itu. Nah, ini cara untuk orang yang tak tahan di bulan Ramadhan. Naam, fadal Muzammil. Puasa dalam ibadah haji dan umrah sebagai ganti untuk penyembelihan fitrah. Ah, kan ada ini untuk orang yang kena dam tu. Naam. Puasa untuk solat istisqa jika diperintahkan oleh imam. Kalau imam tak perintahkan jadi sunat, tapi kalau imam kata wajib semua, saya mahu penduduk negeri Gombak ini berpuasa, mudah-mudahan Allah turunkan hujan, wajib ketika itu. Tapi ini jarang berlaku, tapi nak tunjuk. Nah, inilah yang namanya fiqah unik. Sebab itu hadirin beli kitab ni. Beli kitab ni nah, saya bukan nak kata apa. Ada 2 kitab yang sangat dekat dalam hidup saya. Dalam banyak-banyak kitab, alhamdulillah Allah bagi saya kesempatan sampai sekarang. Kitab yang saya karang ada 20 buah. Nah, ada 2 kitab yang sangat dekat dengan hidup saya. Ini yang pertama, kitab ini. Sebab kitab ni payah nak buat. Nak rujuk satu-satu payah. Tuan-tuan tengoklah sendiri. Nah, bukan nak menunjuk tidak. Payah saya buat kitab ni. Sebab bukan senang. Saya bertanggungjawab dunia akhirat. Footnote-footnote kat sini ni, Muzammil ni bukan senang usah buat ni. Banyak kitab. Sampai pergi ke Indonesia nak ambil kitab itu. Ha, sebab tu footnote-footnote ni mahal ni. Footnote-footnote sini mahal.
Yang kedua, kitab yang terbaru saya ni, 20 sifat 20 suatu pengenalan asas. Alhamdulillah buku tu dah hampir siap. Dua kitab ni sangat dekat dengan hidup saya nah, sebab dua-dua kitab memang payah dibuat. Alhamdulillah, jadi hadirin miliki kitab ini nah, sebab kitab ni sangat tinggi insya-Allah nilainya, bukan kerana saya, tidak, kerana rujukan-rujukan yang bukan senang untuk kita buat, lalu dikumpulkan jadi mudah kita nah, orang yang mengaji mana kitab diambil, kamus fiqh, mana kitab syarhul minhaj, al-jaman ala syarhul minhaj, ni semua dalam bahasa Arab ni, bukan senang kalau kita tidak punyai kemahiran dalam bahasa Arab. Nah, tadi kita dah bicarakan puasa itu ada yang wajib, selesai. Sekarang kategori sunat. Apa dia sunat? Ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'atibu tarikuhu. Buat dapat pahala tinggal berdosa. Hadirin, inilah beza kita dengan orang lain. Kenapa? Orang boleh buat yang wajib sebab wajib, tapi tidak semua orang buat yang sunat. Saya ulang balik nah. Inilah nak beza kita dengan hamba Allah yang lain. Hamba Allah yang dekat pada Allah akan selalu buat yang sunat, sembahyang sunat, ana yang rawatib, nawafil itu tatawu', puasa, puasa sunat, sedekah, sedekah sunat. Ada sedekah wajib itu apa? Zakat. Siapa yang nak pahalanya besar, rajin-rajin bersedekah bulan Ramadan, masuk duit dalam tabung, itu nilainya seperti zakat, nilainya seperti zakat, maksudnya pahala wajib. Mana-mana yang sunat dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya pahala wajib. Sembahyang, jangan ni. Especially sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur, 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas. Hadis. Siapa yang solat 4 rakaat zuhur sebelum dan 4 rakaat zuhur selepas, dia seolah-olah dapat mengerjakannya itu pada malam Lailatul Qadar. Ada dua sembahyang jangan tinggal. Satu, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Dua, 4 rakaat selepas isyak. Sama pahalanya. Seolah-olah dia mengerjakan solat itu pada malam Lailatul Qadar. Siapa yang kerjakan Lailatul Qadar, amalan dalam Lailatul Qadar, satu sunnah, satu rakaat sama dengan 30,000 rakaat. Jangan ditinggal hadirin. Dua soalan tadi. Apa dia? 4 rakaat sebelum zuhur. Buat 2 rakaat dulu. Usalli sunnatadh dhuhri rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala. Bangkit lagi. Usalli sunnatadh dhuhri rakaataini lillahi ta'ala. Jadilah 4. Kalau berebut, katalah masjid tu, surau tu, masanya pendek. Buat terus 4. Usalli sunnatadh dhuhri 4 rakaatin qabliyatan. Sebut qabliyatan lillahi ta'ala. Tahiyat awal boleh nak buat, tak boleh, tak buat pun tidak mengapa. Boleh nak? Ba'diyah nanti pun sama juga. Usalli sunnatadh dhuhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Angkat lagi. Usalli sunnatadh dhuhri rakaataini lillahi ta'ala. Boleh. Ataupun sekaligus usalli sunnatadh dhuhri 4 rakaatin ba'diyatan. Sebut lillahi ta'ala. Boleh nak? Jangan tinggal. Naam. Apa dia puasa sunat? Untuk kita dekat pada Allah, dekat pada Rasulullah, banyakkan sembahyang sunat. Sunat inilah yang membezakan kita dengan yang lain. Sebab wajib memang tak ada pilihan, mesti kita buat. Tapi sunat oleh kerana ada pilihan, sebab itu ramai yang tak buat. Naam. Puasa sunat terbagi kepada 4 bahagian. Naam. Puasa sunat yang datang setahun sekali. Setahun sekali je nak datang. Apa dia? Puasa hari Arafah, 9 Zulhijjah, bagi yang tidak mengerjakan haji dan yang tidak musafir. Kita dekat Malaysia ni, lakukanlah pada 9 Zulhijjah. Itu sunat. Kerja haji jangan. Apa hikmah dia? Supaya mereka tidak letih mengerjakan haji nanti, manasik haji. Hari Arafah, kenapa disebut hari Arafah? Nah, sebab ada kisah berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan anak baginda Nabi Ismail.
Ada tiga hari, namanya hari Tarwiyah, hari Arafah dengan hari Nahar. Nah, macam mana? Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu sehari sebelum 9 Dzulhijjah. Sebelum hari Arafah, 8 Dzulhijjah itu namanya hari Tarwiyah. Kenapa? Pada tanggal, pada tarikh 7 Dzulhijjah, malamnya itu. Nah, 7 hari bulan, malamnya itu. Nabi Ibrahim bermimpi. Baginda menyembelih Nabi Ismail. Esok hari, Nabi Ibrahim berfikir-fikir, merenung-renung. Apa ni? Ini arahan daripada Allah. Kalau untuk Nabi dan Rasul, arahan itu bermakna betul. Maka beliau memikir-mikirkan, merenung-renung, memerhatikan, melihat-lihat. Sebab itu hari itu namanya hari melihat-lihat, hari Tarwiyah. Boleh nak dhabit nak? Dhabit. Buat catatan. Ini penting. Yang kedua, hari yang ke-8, malam yang ke-9, mimpi lagi mimpi yang sama. Dapat perintah sembelih Nabi Ismail. Esok hari Nabi Ibrahim mengatakan, saya araftu anna hadzal amra min indillah. Saya tahu sekarang. Betul-betul tahu. Arafa, araftu. Ia datang daripada Allah arahan ini. Yang dikatakan Arafah, sebab itu disebut Arafah. Itu namanya hari Arafah. Esok hari yang disebut hari Nahar. Apa maksud Nahar? Hari sembelih. Malam tu hari ke-9, malam ke-10, mimpi lagi. 3 kali Nabi Ibrahim bermimpi. Esok hari memang sah. Nabi Ibrahim pun menyembelih anak baginda Nabi Ismail dekat Mina. Siapa yang pergi Mina sekarang, ada satu macam batu putih. Nah, dicatkan putih kat situ, itu tanda. Dahulu Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail di situ. Cuma tolong diingatkan, jangan salah faham. Ketika Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail di pembaringan, lalu nak disembelih, lalu Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, betul mimpimu itu. Maka angkat balik Nabi Ismail, akhirnya digantikan dengan dhabhin azim, dengan domba ataupun kambing yang besar. Maksudnya ketika Nabi Ibrahim nak sembelih, difirmankan Allah, kamu telah membenarkan apa yang kamu mimpikan. Maka sebagai ganti, disembelih kambing yang lain. Bukan Nabi Ismail bertukar jadi kambing. Jangan fikir macam tu nah. Saya dulu masa kecil fikir macam tu. Mungkin ustaz tu silap bagi tahu ataupun kita silap faham. Waktu ni ada sembelih, tung, jadi kambing. Bukan nah. Tolong diingatkan kalau nak syarah dengan anak-anak, ingat begitu nah. Jangan. Orang tua pun saya pernah jumpa waktu di Melaka. Ustaz pergi Melaka ni, Nuzamil. Ustaz tengok, ustaz bukan macam tu ke? Lah, umur dia ada 40 lebih dah. Dia teringat lagu tu. Nak sembelih, pum, tukar jadi kambing. Sembelih kambing. Bukan lagu tu. Sembelih anak. Dah sampai dekat sini dah, dapat wahyu tadi tu, diangkat balik Nabi Ismail. Letak sempat tepi. Maka disembelih, yang disembelih tu apa? Orang ke kambing? Kambing. Faham nak? Taib. Tolong dobit tu. Habis. Disembelih. Sembelih tu namanya Nahar. Sebab itu hari itu disebut hari sembelih. Boleh tadi? Hari yang 8 Dzulhijjah namanya hari Tarwiyah. Yang ke-9 Arafah. Yang ke-10 Nahar. Yang ke-11 Tashriq. 12 Tashriq. 13 Tashriq. Saya sebut ni jangan, supaya jangan tulis kaf Tashriq, tapi Tashriq. Kenapa Tashriq? Sebab matahari keluar. Syuruq tu namanya Tashriq. Itu maksudnya. Nah, terus. Puasa hari Asyura, 9 Muharram. Puasa hari Asyura, 10 Muharram. Cerita dia macam ni. Ketika Nabi berada sampai di Madinah, Nabi lihat ada orang Yahudi, ada orang Bani Israel berpuasa. Nabi tanya, puasa apa ni? Pada 10 Dzulhijjah tu dah.
pada 10 Muharram, yang Asyura ni lah. Lalu kata mereka, kami berpuasa sebagai tanda syukur Allah telah menyelamatkan Nabi Musa daripada Firaun. Sebab itu kami berpuasa. Lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami lebih layak berpuasa daripada kamu. Lalu Nabi sebut, siapa nak puasa puasa, siapa yang tidak tak, maka yang tak ni yang berpuasa puasa, yang tidak pun tidak juga, terus berpuasa. Lalu ada sahabat lain kata, ya Rasulullah, nanti orang akan katakan kita berpuasa hari ini ni mengikut orang Yahudi. Ah, macam mana nanti kita ikut syariat orang lain? Lalu kata Nabi, siapa yang hidup, lalu kata Nabi, kalau aku hidup, nah, kalau aku hidup tahun depan, la asu mannatasi', la asu mannatasi', aku akan berpuasa pada 9 Dzulhijjah. Bermakna apa? Bermakna ini suruhan Nabi. Nah, maksudnya Nabi nak buat. Akhirnya apa yang berlaku hadirin? Nabi tak sempat hidup tahun depan tu, meninggal. Jadilah sunnah Nabi ini sebagai sunnah taqririyah. Nah, jadi sunnah yang disunnahkan untuk kita berpuasa juga. Walaupun Nabi tak buat, Nabi tak buat tu sebab Nabi tak dan tahun depan. Akhirnya bila tahun depan, sahabat pun puasa 2 hari gembar, Tasu'a dengan Asyura, sebagai membezakan puasa dengan puasa orang-orang Yahudi. Asyura, Asyura ni 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu namanya Asyura. Kita bila sebut Asyura, kita akan ingat bubu apa? Bubu Asyura. Kalau dekat Selangor ni tak apa lagi. Tapi kalau dekat Kelantan, Allah bersuruh. Bersuruh. Saya mula-mula dulu di UAE, ada geng-geng kami, pelajar-pelajar yang buat bubu Asyura. Saya pun tengok mereka buat macam dodoi. Ada Kelantan ke sini? Oh, mak dah. Kita mula-mula dulu . Dia kata bubu Asyura, saya dah nak terbayar dah bubu lambuk. Macam di Sarawak bubu lambuk. Supalah. Dia masak, saya pun tolong masak. Masak sampai kering. Saya kata ni bubur ke kuih? Dodo macam dodo. Sapa hitam. Masya-Allah. Lepas tu bila siap malat, dia potong-potong. Saya kata ni bubur ke kuih? Masya-Allah. Kok mula putih tadi jadi gelap, jadi hitam. Kita nak makan pun, weh. Tak apa-apa nak makan. Bila dia potong-potong tu, oh, sedap. 3 potong kita sore. Kelantan. Itulah yang saya, benda ajaib yang saya jumpa kat Semenanjung ni. Nah, adanya bersuruh tu tadi tu. Bubu Asyura. Naam. Puasa ke 6 hari pada bulan Syawal. Afdal dilakukan bermula pada bulan Syawal. Kalau dekat Kelantan, kalau dekat Fatani, almarhumah mak saya, nah, 2 Syawal tu dah mula dah. Allah. Anak dia tak boleh lawan. Hamba sampai lah ni. Amalan ni tak boleh lah. Sebab kita jarang balik kampung. Jadi puasanya balik Semenanjung baliklah nanti. Nah, puasa 6 hari. Di sini tak disebut berturut-turutkah ataupun bersenggang-senggang. Tak disebut, satu. Yang kedua, daripada 2 kah ataupun bila-bila. Tak. Cuma cuba lihat hadis. Nabi katakan, man shoma ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, thumma taba'ahu, kemudian mengikutinya. Nabi tak kata fattaba'ahu ataupun fa'attaba'ahu. Yang mengaji bahasa Arab tahu rahsia ni. Nabi katakan man shoma ramadana thumma taba'ahu, tapi tak disebut fa'attaba'ahu. Dia beza. Kalau fa terus, kalau thumma ambil masa. Sebab itu ulama katakan puasa 6 Syawal ini di tengah-tengah pun tak mengapa. Tak semestinya khatam puasa 1 Syawal je terus buat, tak semestinya. Sebab Nabi guna perkataan thumma. Ni ingat Muzammil lah, ni penting, dhabit ni penting. Kalau fa immediately, itu terus 2 terus berpuasa.
terpulanglah. Yang penting dua puasa, sama ada nak teruskan tiga ataupun stop dulu. Yang penting terus dua. Kerana fa tadi. Tapi dalam hadis tak disebut fa, tapi apa? Thumma. Di situ ulama mengistinbatkan boleh walaupun selepas dua Syawal boleh berturut-turut. Tidak berturut-turut pun tidak mengapa. Jangan ditinggalkan puasa ni. Puasa ni dipanggil sebagai puasa jabirah. Puasa jabirah. Apa maksud jabirah? Jabirah ni kalau saya luka kat sini, saya letak iodin, saya letak handy plus. Handy plus tu namanya jabirah, yang menampal. Bila menampal tak nampaklah luka saya ni. Itu namanya jabirah. Jadi puasa 6 ini menampal yang cedera waktu Ramadan dulu. Sama juga solat ba'diyah menampal apa-apa yang lubang, yang lopong waktu wajib itu, solat wajib itu. Jadi kerana itu jangan tinggal. Jangan tinggal. Sampai Nabi sebutkan man sama Ramadana thumma taba'ahu sittan min Syawalin, apa pahalanya? Faka'annama samad dahra. Seumpama dia berpuasa sepanjang tahun. Nanti rujuk dalam kitab Bahrul Madi, syarah kepada Sahih At-Tirmidhi. Di situ bagus diletakkan oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Beliau bagi rahsia. Kenapa puasa Ramadan campur dengan puasa 6 bulan Syawal seumpama pahalanya sepanjang tahun? Beliau katakan sebab satu amalan dalam Islam digandakan 10. Jadi kita puasa di bulan Ramadan 29 hari kah, 230 hari kah, dianggap satu bulan penuh lah. Bila satu bulan penuh 30, jadi kan satu amalan ganda dengan 10. 30 darab dengan 10 berapa? 300. 6 hari tadi tu darab dengan 10 berapa? 90. 300 campur 90. Kedah campur dengan Kelantan. 30 hari campur ni hari berapa? 300 ni hari tu dah dengan 10 pulak lah, 90. 360. Itulah dia bilangan dalam setahun. Betul lah yang Nabi sebut seumpama berpuasa sepanjang tahun. Naam. Puasa pada bulan-bulan yang dimulakan, iaitu 4 bulan, iaitu Zulhijjah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini puasa sepanjang-panjang bulan 4 itu. Siapa yang pernah berpuasa sepanjang bulan 4 itu, ni catat ni. Muzammil ni penting. Tulis kat situ Sayyiduna Ibnu Umar. Sayyiduna Ibnu Umar. Sahabat yang diriwayatkan berpuasa 4 bulan ni full. Ini nak bagi tahu apa ni? Nanti kalau orang lebih-lebih kata tak boleh apa semua sekali, Nabi tak buat. Memang Nabi tak buat, tapi jangan lupa sahabat yang sangat cinta kepada Nabi, namanya siapa? Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, berpuasa 4 bulan ini. Siapa kata beliau salah, beliau buat bid'ah, tanggunglah nanti di hari akhirat. Jadi kerana itu cukup kita berdalil dengan beliau. Sebab beliau sangat cinta dengan Nabi. Siapa tadi? Sayyidina Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar. Nanti rujuk dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ada dua orang lagi, ada dua orang lagi nah, tabi'in. Kalau tak silap saya Al-Hasan Al-Basri, ada seorang lagi saya lupa. Al-Imam Tirmizi menyukai beliau ahli hadis untuk puasa di bulan-bulan haram. Sebab Nabi pernah sebutkan sum ashhurul hurum. Sum ashhurul hurum. Berpuasalah pada bulan-bulan yang haram. Kenapa dikatakan bulan-bulan yang haram? Haram itu kerana haram berperang padanya kerana memuliakan bulan itu. Dua. Haram itu bermaksud azamah. Azamah, besar. Jadi dibesarkan bulan itu, dimuliakan bulan itu sampai tak boleh berperang di dalamnya. Tiga, besar. Kerana besar amalan baik yang dibuat pahalanya besar. Tapi jaga yang jahat-jahat, yang tak elok pun besar juga dosanya. Enam, ulama khilaf antara 4 bulan ini mana satu yang afdal. Ada kata bulan Muharram sebab dia mula kepada bulan-bulan yang lain. Kereta api, kalau tak ada kepala kereta api, boleh tak sampai badan dengan ekor? Tak sampai, dia main lagu tu.
Yang kedua, ada orang kata bulan Zulqa'idah sebab bulan itu bulan persediaan untuk Zulqa'idah, Zulhijjah, untuk masuk haji yang besar. Ada yang kata tak, hajilah yang paling besar Zulhijjah, sebab amalan yang paling kemuncak adalah haji. Amalan paling kemuncak adalah haji. Yang lain kata tak, yang paling besar bulan Rajab. Kenapa besar? Yang lain semua gembar. Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, gembar kan? Tengok-tengok mai-mai-mai. Rajab seorang diri ya. Kira kemai Rajab. Kalau Mak Ajah pergi kubur, tiga orang, tak takut apa. Yang kemai ya, seorang. Sama kita yang mengaji pergi kubur. Pergi kubur ni, kubur ni, kubur Raudhatus Sakinah. Nah, cepi, cukup pergi seorang-seorang. Demam dua minggu dibuatnya. Tapi kalau tiga orang tak ada apa. Itu ulama kata besarnya bulan Rajab. Itu kata-kata kat ulama saja. Yang penting kita tahu pendapat mereka. Naam. Puasa pada bulan Syaban. Aiyah, tidak pernah Nabi berpuasa penuh. Nah, selain Ramadan melainkan di puasa Syaban. Jadi, banyakkan puasa di bulan Syaban. Itu saya ambil daripada kitab Idaman Penuntut. Dalam kamus fiqah tambah lagi. Puasa hari Isra dan Mi'raj. Ah, karena hari itu hari kebesaran Islam. Nah, kita puasa nak ingat. Naam. Puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah selain 10 Zulhijjah. Sebab 10 Zulhijjah itu kita raya haji. Nah, boleh nak? Saya ambil daripada kamus fiqah. Detail ni saya buat ni, bukan nak diri sendiri tak. Tuan-tuan rujuklah nanti. Ha, saya tak nak campur-campur. Itu sebab tu saya kata buku ni sangat dekat dengan hati saya. Masya-Allah nah. Alhamdulillah. Tambah lagi kata-kata Syekh Nuruddin dalam tu, so itu saya anggapkan lebih mahal daripada gunung emas lagi. Nah, ha, saya tak nak sebut panjanglah benda tu. Sebab kalau guru ni kita bersyukurlah nah, saya sendiri rasa terharulah begitu. Naam. Catatan. Puasa hari Arafah iaitu pada 9 Zulhijjah adalah mengikut kalender negara masing-masing yang berdasarkan huruf. Kenapa saya sebut begitu? Nah, kenapa? Bila puasa hari Arafah nanti ditanya orang, kita puasa ikut Saudi ke ikut Taman Samudera? Nah, macam mana nak jawab? Dijawab, kita ikut negara. Kita ikut negara. Orang kata, ustaz, ini kan puasa Arafah. Kita katakan na'am puasa Arafah. Tapi puasa ini bukan kerana Arafah. Nah, tapi puasa ini kerana apa? Mohon maaf. Puasa ini bukan kerana wukuf. Kan orang wukuf tu kan. Sembilan Zulhijjah. Tak. Kita puasa kerana hari Arafah. Bukan kerana orang wukuf di Arafah. Satu. Kalau ditakdirkan, contoh, ni Syekh Nuruddin bagi tahu kami. Kalau ditakdirkan di Arafah banjir besar, kalau ditakdirkan, seorang pun tak wukuf waktu tu, apakah kita akan puasa ataupun tidak? Kita tetap akan berpuasa sebab kita berpuasa bukan kerana wukuf. Satu, yang kedua, mohon maaf ya, mudah-mudahan dijauhkan Allah. Katalah berlaku huru-hara dekat Arafah. Mohon maaf ya, mudah-mudahan Allah selamatkan. Mungkin pengganas ke apakah? Sampai kerajaan Saudi bagi satu arahan, tak boleh seorang pun wukuf pada tahun ini. Apakah kita di Malaysia akan puasa ataupun tidak? Jawabnya puasa, sebab kita berpuasa bukan kerana wukuf. Kita berpuasa kerana hari Arafah. Dan hari Arafah tu ikut kalender, ikut bulan. Nah, orang kata, ustaz tak boleh macam ni. Kita katakan, apa lebih besar? Solatkah puasa? Solat atau puasa? Lebih besar lagi. Solat lebih besar. Kenapa kita tidak solat ikut Saudi? Solat asar ikut Saudi, kenapa tak? Ah, sepatutnya, macam mana mereka sembahyang, puasa kita pun puasa. Macam mana mereka sembahyang, itu jugalah waktu kita sembahyang. Kita katakan tak. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ha ni. Saya ingat lagi. Sebab ni saya hafal waktu sekolah rendah dulu. Di masjid kami, adik saya hantar 3 hari lepas, 4 hari lepas, satu jam lah, jam lama betul.
Nah, jam yang boleh di jam jaru gini ni. Ya, yang warna kuning, kuning hijau tu kan. Jadi kata ayah kerana dah 27 tahun dah jam tu. Dia pun dekat gambar. Ha. Di sebelah situ maksudnya 27 tahun dululah ni. Saya hafal dah tu. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Ah, jadi ingatlah, jangan tanya lagi. Jangan tanya lagi. Nanti tahun akan datang, jangan tanya lagi. Kita puasa Arafah, ikut Saudi ke ikut Malaysia? Dijawab, ikut Malaysia. Ditanya orang, kenapa? Sebab kita berpuasa hari Arafah, bukan kerana wukuf di Arafah. Boleh? Nah. Tadi setahun sekali. Ha, ini sebulan sekali. Sila. Puasa sunat yang datang sebulan sekali. Nah. Puasa pada ayam mulia, yakni bulan terang, iaitu pada tarikh 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijriah. Ayyamul Bait tu adalah hari-hari Bait. Bait tu terang sebab malamnya terang. Cuba tengok malam 13, malam 14, malam 15 bulannya terang. Ha. Saya nak cerita sikit ni. Ada amalan seorang kiai dekat Johor. Kiai ni tak ingat nama tapi masya-Allah alimnya masya-Allah. Dia ada satu amalan. Dia bagi tahu amalan ni dengan kawan saya. Macam mana? Usahakan berpuasa hari-hari putih. Tapi sahur malam ke-13. Hari 12 kan? Esok nak puasa ni. Sahur dengan 3 kepal nasi putih saja. 3 kepal. 1, 2, 3. 3 kepal saja. Air kosong. Untuk apa ni? Sahur. Buka puasa nanti hari ke-13. Makan 3 kepal nasi putih. Nah, itu saja. Tak ada ayam percik, tak ada cendol, tak boleh. Nah, roti john lagi tak boleh. Sate kambing saja ustaz sebut. Supaya nafsu kita, bila nafsu kita ni, biar dia pahala lebih. Tadi saya subuh dekat Putra Heights, saya sebut apa? Tom Yam. Saya sebut Tom Yam. Saya kata 7 kali saya sebut Tom Yam, saya berhenti. Kali ke-7 saya sebut Tom Yam, pukul 7.45 saya berhenti. Nah. Malam yang kedua, hari 13, malam 14 tu kan, sahur dengan 2 kepal nasi. Bukan tambah, kurang. 2 kepal nasi dengan air kosong. Buka puasa dengan 2 kepal nasi, air kosong. Allah, dengan mujahadah. Nah, tapi kalau nak buat, buatlah. Saya ni dah banyak tempat dah saya sebut. Tapi saya belum buat lagi. Yang ketiga, hari 12, malam 13. Dengan 1 kepal nasi putih sahaja, minum air kosong. Buka puasa dengan 1 kepal nasi putih. Saja nak sebutlah. Saya nak bagi tahu hadiri, nak tanya, ini boleh tak dalam Islam ni? Nah, ni Nabi tak buat ni. Jadi kita kata bid'ah kan sebab Nabi tak buat. Nah, walhal ini boleh sangat, itu terpulang pada masing-masing. Nah, fadal. Puasa pada ayam tu. Bulan-bulan, iaitu pada tarikh 28, 29 dan 30 setiap bulan ini. Kenapa dikatakan bulan gelap? Hari ini sepatutnya nama ayam tu kan hari. Sud itu adalah hari gelap. Sawat gelap. Kenapa? Sebab malamnya itu. Cuba tengok malam 28, 29, 30 gelap. Sebahagian ulama kata kalau harinya 29, maka yang dikatakan hari-hari gelap 27, 28, 29. Kalau harinya 29. Nah, tapi biasanya hari 30. Naam. Puasa sunat yang datang seminggu sekali, iaitu puasa hari Isnin dan Khamis. Naam. Kenapa puasa hari Isnin? Sebab Nabi puasa setiap Isnin kerana Nabi ingat dua benda. Satu, fadzalika yaumun wulidtu fihi, hari itu saya diputerakan. Wa unzila ilayya, pada 17 Ramadan, itu adalah hari Khamis. Nah, pertama sekali turunnya ayat Al-Quran ke muka bumi.
Quran diturunkan dalam berapa fasa? Dua fasa. Daripada Lauhul Mahfuz pergi ke Baitul Izzah sekaligus. Bila? Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah turunkannya sekaligus. Sebab itu Allah gunakan anzalna. Kalau nazzalna itu gradually, bercerai-cerai. Inna nahnu nazzalna dzikra. Allah tak sebut inna anzalnahu, tak. Tapi nahnu, inna nahnu nazzalna. Kami telah turunkan. Maksudnya turun secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Sesuai dengan Nabi 13 tahun di Makkah, 11 tahun di Madinah. Itu maksudnya turun Quran 12 tahun. 13 tahun di Makkah, 11 tahun di Madinah, 23 tahun. Kalau orang tanya kita, berapa tahun Quran diturunkan? 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. 6. Khamis pula kenapa? Sebab Khamis dikatakan tu'radu alayya a'malu ummati fi kulli yawmi Khamis. Allah kan tunjukkan kepada Nabi amalan umatnya pada hari Khamis. Nabi kata aku ingin supaya berpuasa ketika itu. 6. Puasa Nabi Daud iaitu sehari berpuasa, sehari tidak. Puasa tiap-tiap hari Rabu. Puasa ini disebutkan di dalam kitab Idaman Penuntut. Apa sebabnya wallahu'alam? Nah, tapi ada dalam kitab Idaman Penuntut bagi menguraikan yang kusut. Yang menulisnya adalah Syekh Abdul Ghani bin Yahya, orang Johor. Beliau anak murid kepada Tok Kenali. 6. Puasa apabila tidak ada makanan di rumah. Yakni puasa ini disebutkan di dalam kitab Idaman Penuntut. Macam Nabi tanya dengan Aisyah. Ya Aisyah, hal indakum syai', kamu ada apa-apa ke? Sayyidatun Aisyah jawab, ma indana syai', tak ada apa. Kata Nabi, inni idan asum. Kalau begitu saya puasa. Karena tak ada makanan. Boleh? Boleh. Syarat pagi itu belum minum kopi ataupun roti canai. Kalau roti canai dua bungkus, bungkus juga puasanya hari itu. Keterangan. Fadal. Keterangan. Dinamakan hari-hari putih kerana malam-malam dicerah dengan cahaya bulan, dan hari-hari hitam kerana kegelapan malam-malamnya. Pada waktu itu disebabkan bulan tiada kelihatan. Permasalahan. Bagi orang yang berpuasa sunat lalu tidak jadi menyempurnakannya atau membatalkan puasa sunatnya itu, maka tidak wajib dia mengkodokkannya. Tetapi sunat dia mengkodokkannya. Masya Allah. Sekarang kita tengok dulu catatan. Sampai habis catatan ni baru kita masuk yang lain. Makruh pula. Makruh. Puasa hari Jumaat sahaja tanpa ada apa-apa tujuan dan tanpa didahului sehari sebelum, yakni hari Khamis atau sehari selepas, yakni hari Sabtu. Taib. Nabi kata berpuasa itu yauman qabal wa yauman ba'dahu wa yauman qablahu. Atau yauman qablahu. Jadi hari sebelum ataupun hari selepas. Jangan Jumaat sahaja. Kenapa? Solat Jumaat itu memerlukan tenaga untuk kita turun awal ke masjid, beritikaf di masjid, berlama-lama di masjid. Kalau kita puasa nanti kita letih, itu satu sebab. Tapi kalaulah hari itu memang jatuh hari Jumaat, tidak makruh. Contoh nisfu Syaban, malam tadi malam Khamis, hari ini hari Khamis, malamnya itu malam nisfu Syaban, hari ini kita sunat berpuasa. Nabi sebut idzan tafa Syaban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Apabila telah sampai 15 Syaban, bangkit malam dan puasa siangnya esok. Esok kebetulan hari Jumaat, tidak mengapa sebab memang kena pada puasa-puasa sunat. Yang kata makruh ni kalau tidak ada puasa sunat. Jadi Khamis ataupun Sabtu. Puasa berturut-turut dan bersahur. Namanya puasa tak bersahur. Tak, kan bersahur itu ada barakah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Berpuasalah kamu sebab dalam sahur itu ada barakah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala almutasahhirin. Allah bersalawat, maksudnya mengampuni dosa, dan malaikat mendoakan orang yang bersahur. Jangan tak bersahur. Taib. Puasa sepanjang tahun.
Mengkhusus puasa pada hari Ahad. Nah, sebab pada hari Ahad itu orang Nasrani membesarkannya. Nah, sebab itu jangan dibesarkan. 6. Catatan. Catatan. Antara hikmah kenapa makruh mengkhususkan puasa pada hari Jumaat saja ialah supaya tidak lemah untuk melakukan amal ibadat pada hari mulia ini. 6. Dan ia juga? Dan ia juga dikiaskan kepada orang yang melakukan ibadah haji yang tidak berpuasa pada hari Arafah. Nah, Masya Allah. Orang kitab zaman dahulu, kalau dia sebut satu Jumaat, satu Jumaat itu maksudnya satu minggu. Sebab Jumaat itu dianggap sebagai minggu, maksudnya hari perkumpulan. Jumaat itu kan maksudnya jamak. Jamak maksudnya berkumpul. Berkumpullah kita dekat sini ramai-ramai. Berkumpullah hari-hari berkumpul pada satu hari. Itu namanya hari Jumaat. Jadi kalau kata orang buat ini daripada Jumaat ke Jumaat, maksudnya seminggu. Jumaat itu maksudnya seminggu. Nah, haram. Haram. Hari raya puasa, yakni Aidilfitri, dan hari raya korban, yakni Aidiladha. Ha, sebab itu kita tak boleh berpuasa sebab membesarkan hari yang wajib kita. Walah malah siapa yang berpuasa itu haram hukumnya, tak sah. Nah. Nah. Hari-hari tasyrik. Ha. Hari-hari tasyrik sebutannya tasyrik kok, jangan tasyrik, tasyrik. Satu saya bubuh qiyu kat situ. Nah. Hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itulah hari sunat untuk kita apa? Menyembelih. Nah, korban. Berkorban. Menyembelih kalau hari 10, 11, 12, 13 sembelih itu namanya korban. Tapi yang disembelih itu bukan ayam. Ada juga mazhab lain boleh sembelih ayam. Maksud kita jangan. Hendaklah yang berkaki 4. Ha? 6. Hari Syak, iaitu hari ke-30 Syaban. Nah. Puasa sunat seorang isteri tanpa keizinan suami dan puasa seorang hamba tanpa keizinan tuannya. Puasa keduanya sah tetapi hukumnya haram. Takut-takut isteri suami itu ada keinginan, nah, dan tuannya nak hambanya itu buat kerja lebih berat, sebab itu hukumnya tak boleh. Nah, haram hukumnya. Dalam Nahyul Rajab, muka surat 270 hingga 271 disebutkan termasuk hari yang tidak boleh berpuasa ialah separuh akhir bulan Syaban jika tidak ada sebab, yakni yang ada sebab contohnya sudah biasa berpuasa, puasa nazar, puasa qobok atau kafarah. Nah, kalau ada puasa-puasa macam tu, puasa lepas 15 pun tak apa juga. Satu. Dan tidak dengan tujuan menyambung puasa yang dia buat sebelum 16 Syaban itu. Nah, jadi maksudnya kalau sebelum itu tak ada puasa, jangan buat. Nah, satu lagi pendapat sebegini. Yang tak bolehnya ialah kalau dia sebelumnya tak berpuasa. 15 Syaban itu kan berpuasa kita. Sunat kan? Kan kita kata sunat tadi. Hendaklah dia sambung 16 itu berterusan dengan 15. 15 tadi kan puasa. 16 boleh dia puasa. 17 boleh, tapi syarat kalau dia berhenti tak boleh buat lagi. Nah, sebab sebahagian ulama kata tak. Sebahagian ulama kata 15 saja haram. 15 saja, 16 haram tanpa ada sebab apa pun. Di sini ada sebab lagi ni. Nah, jadi ada dua pendapat ulama. Kalau Syekh Fadli Yamani almarhum tak boleh. Haram terus. Nah. Ada ulama lain dia ada lagi apa sebab-sebabnya. Nah, kita asal pukul berapa? Dah masuk pukul 4. 40 orang di sini. 4:41. Nah. Kita ni sampai buka puasa ni kan. Tuan-tuan tahu ni sampai buka puasa ni. Nanti tinggal saya dengan Muzammilnya nanti. Nah. Allahu akbar. Khair. Seperti yang dijadualkan katanya kita akan baca ni sampai buka puasa. Gitu nah. Cuma malam ni tengoklah, wallahu alam, kita tak baca ni. Cuma saya tak pasti lagi akan solatkan sini ataupun tidak. Kemungkinan besar tengok nanti, jangan sebab ni live ni tak boleh. Teruskan dulu, kita khatamkan. Harus. Pertama, puasa pada sila-sila masa sahaja, kecuali pada hari-hari yang diharamkan dan diperlukan berpuasa.
Puasa sajalah. Ya, itu untuk kebaikan. Baru ni saya dapat satu WhatsApp dari segi perubatan. Macam mana perut kita ini dengan hari-hari puasa. Bagus juga. So tahun lepas saya tak dapat tu. Tahun ni dapat. Dia metabolisme badan tu, nah. Hari pertama sampai hari ke berapa nanti ada rasa macam loya-loya, muntah-muntah sebab badan ni belum biasa berpuasa. Kemudian pada hari sekian akan keluarlah hormon ni. Sangat baguslah dari segi ni sainsnya. Kalau tak dapat tu dapatkan. Sebab itu kita ni dah hari yang ke 15 kan sebenarnya. Nah? 15. Malam ni kita ni lah. Hari ni ke 15 ya. 14, 15. 15. Ha. Jadi maksudnya malam ni kita akan kunut. Ha, mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, malam yang ke-16 ke seterusnya itu tu kunut. Dia ada nas ya, nanti kita bicarakan. Ha. Jadi dah biasa. Kan sekarang ni tak terasa dah ni pukul 4 lebih. Tadi kita tak makan, dia dah terbiasa dah. Ha, bagus. Dalam dari segi saintifik, masya-Allah, kita tak tahu saintifik pun tak berdosa, tak mengapa. Tapi bila kita tahu, lagi kita nampak, ya Allah, Ramadan sangat besar hikmahnya. Sangat besar. Nah, mohon maaflah orang yang merokok, mohon maaf ya. Tahan pula ya, tak merokok. Mohon maaf ni, daripada subuh sampai ke maghrib, berapa jam tu? Tapi jaga, lepas cendol, dia kena bakar dulu. Ada seorang kawan kami, doktor nasihat jangan berhenti merokok. Doktor nasihat dia, Ustaz Zubaidi, jangan berhenti merokok. Sebab kalau berhenti merokok secara drastik, dia akan sakit pula dah. Tuan Imam sampai tahap tu tu, anak jadi pening. Tapi dia boleh, dia boleh puasa boleh. Tapi lepas tu siap. Sebab dia memang dah lama merokok dan Allah memang ketagih sungguhlah rokok tu. Macam mana? Saya pun tak faham lah. Kita pernah lah masa kecil dulu try. Habis batuk. Ya, rokok lah. Golf flag waktu tu. Rokok ayah saya golf flag. Golongan orang. Dulu orang ada orang buat golongan golf flag tu kan. Golongan. Tak payah sebut lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selesailah yang dibaca oleh Ustaz Muzammil kita. Baru kita masuk fasal 57. Keadaan yang mewajibkan puasa Ramadan. Apa maksud Ramadan ini? Asal nama Ramadan. Fadhol. Keadaan yang mewajibkan puasa Ramadan. Asal nama Ramadan. Puasa Ramadan telah diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah. Apa maksud 2 Hijriah ni? Maksudnya di Mekah ada puasa Ramadan tak? Tak. Lepas Nabi berpindah ke Madinah. Agak-agak umur Nabi berapa waktu ni? Agak-agak. Kan Nabi berpindah ke Madinah umur 53 tahun. Ni bermakna umur ke berapa ni? 54 tahun. David kat situlah, bukan senang ni. 54 tahun. Jangan pula kata, oh, jadi Nabi berpuasa Ramadan umur 54 lah Ustaz mula. Naam. Dia pun ambil. Kalau lagu tu, biarlah saya ikut Nabi. Siapa nak ikut Nabi, puasanya umur 54 tahun. Kalau nak ikut Nabi sangat, nah. Satu kata ulama, jangan sebarang. Siapa yang nak ikut cara Nabi solat tarawih betul-betul, satu bulan, 3 kali je sembahyang dekat masjid. 3 kali saja. Tak sembahyang dengan satu imam, tak. Tak lebih 6 orang. Zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, sembahyang macam mana? 6 orang, seorang imam. 5 orang, seorang imam. 4 orang, jadi dia banyak dalam kumpulan ni. Jadi yang hafal Quran, jadi imam. Tapi macam tu lah. Banyak-banyak macam tu. Siapa nak ikut cara Nabi betul-betul. 3 malam sahaja. Lepas tu, tak ada sembahyang dekat rumah. Kalau nak ikut Nabi betul-betul, hadirin. Sebab itu jangan sebarang. Jangan sebarang dalam bab ni. Kalau nak ikut Nabi betul-betul, macam itulah caranya. Yang lain nak ikut apa tu? Itu ikut Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab itu jangan sebarang. Dalam bab hukum jangan sebarang. Kami tak nak ikut madhab. Kami nak ikut Nabi. Itu kalam yang boleh bawa sesat.
bukan Nabi itu sesat tak, orang itu tadi itu. Nah, sebab dia menidakkan kalam-kalam ulama, pendapat mazhab dan sebagainya. Nah. Jadi Syawal berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan, yakni bagi 24 pada tahun 11 Hijriah. 8 bulan sebanyak 29 hari dan 1 bulan 30 hari. Nah, jarang sebenarnya 30 hari itu jarang. Nah. Selalunya kalendar kita betul, nah selalunya kalendar kita betul sebab ahli falak kita muktabar lah di Malaysia, mereka pun alim bab falak. Jadi mereka buat kalendar tu ikut falak, selalunya betul. Nah. Ketika orang Arab dahulu telah meletakkan nama-nama bulan, bulan Ramadan bertepatan dengan musim panas. Sebab itulah dinamakan dengan Ramadan, yang bermaksud panas terik matahari. Ada juga yang mengatakan dinamakan Ramadan kerana bulan ini mampu membakar dosa-dosa yang telah dilakukan. Ini disebut dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Ustaz-ustazah yang ikut pengajian kita ni, sama juga yang live ini, saya nasihatkan daripada hati jauh saya, tuan-tuan, antara kitab yang terbaik sekarang ini dalam bab fiqah mazhab Syafi'i, kitab ini At-Taqrirat As-Sadidah. Tebal ni dalam bahasa Arab. Nah, ini adalah ajaran-ajaran, pengajaran-pengajaran Habib Zain Ibn Ibrahim Ibn Sumait yang dijuluki dengan nama Asy-Syafi'i As-Saghir, Imam Syafi'i kecil pada zaman sekarang ini, alimnya masya-Allah. Guru kami juga dekat Madinah sekarang ini. Jadi hadirin, kalau bolehlah saya difahamkan kitab ini dalam proses terjemahan. Saya nak nasihatkan antara kitab yang saya bila saya rujuk lengkap masya-Allah. Nah, lengkap kitab ini At-Taqrirat As-Sadidah. Doakan supaya cepat diterjemahkan, ya, supaya senang. Orang yang tak faham bahasa Arab boleh membacanya, tapi yang dalam Arab dah ada, dah kat rumah saya ada, nanti Muzamil beli nanti. At-Taqrirat As-Sadidah, tebal ni, nah rasanya di pustaka di kampung baru ada, kampung ni apa ni, Wisma Yakin, Wisma Yakin ada tingkat 2 atas tu, pustaka Fajar Ilmu, ilmu tu ada. Nah, saya pernah tengok yang dalam bahasa Arab, cuma yang dalam Jawi, dalam bahasa Melayu rasanya belum lagi. Kalau boleh, ini nasihat saya, nah, kalau boleh ustaz-ustazah beli 2 version. Satu Melayu, satu Arab. Yang Arab tu untuk kita rujuk, yang Melayu kita supaya senang memaham. Sebab orang Melayu walaupun mengaji lama dekat negara Arab, kecuali memang dilahirkan di Arab tu lain. Kalau 4-5 tahun mengaji di sana sebagai pelajar, belum tentu menguasai bahasa Arab dengan mendalam. Terutama sekali sifat 20. Sifat 20. Fiqah boleh tahan lagi. Sifat 20. Ini pesan guru kita. Kalau nak mengaji sifat 20, tak cukup kitab bahasa Arab. Bukan kerana tak cukup maklumatnya, takut kita tak faham apa maksud sebenarnya itu. Saya bagi contoh. Perkataan wujudi dengan thubuti dan tahakkuk tak sama. Wujudi terjemahnya ada. Thubuti terjemahnya tetap ataupun sungguh ataupun sengoti. Ah, benda yang ada wujudi ia juga thubuti. Tapi kalau benda yang thubuti sungguh tak semestinya ada. Ah, macam mana tu? Ah, tu nak kena faham, kena juga dengan bahasa Melayu. Nah, kerana itu mengaji sifat 20 jangan rujuk kita Arab dahulu. Melayu dahulu. Lepas tu nak rujuk kita Arab barulah. Nah, ini nasihat ulama-ulama supaya kita jangan silap faham. Nah, baik. Sekarang dah pukul hampir 40. Ni berapa tadi dia? 41. Saya ingat eloklah kita berhenti sekarang untuk persiapan wuduk dan sebagainya. Nanti kita sambung faslun yajibu saum Ramadan bi ahadi umurin khamsah. Kita sambung nanti. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.